tahun 86/9 ya, bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Provinsi Kalimantan Tengah melantik saudara saya Ketua Panitia Pengawas Pemilu. Cuma di dalam hati saudara-saudari dan kepada Tuhan itulah Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam kepentingan negara serta utamakan kepentingan negara dengan pribadi atau keluarga. Semoga Tuhan menolong saya. Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kemesiaan Panwas Lumpur, di mana kita ketahui Bapak Eka Sanjuri ini atribut kampanye. Tidak boleh berekorian di dalam hadir dalam kampanye. Kalau Panwas ya pilihannya. Ya kita tahu lah, beliau juga dari hari mengadakan pelantikan pengawas kelurahan desa, yang mana pengawas kelurahan desa itu terdiri dari 11, 6 untuk desanya, kemudian 5 untuk kelurahan. Masing-masing kelurahan desa berapa orang? Masing-masing kelurahan desa itu ada 1 orang. Tugas mereka nanti apa nih? Tugas mereka nanti itu mengawasi tahapan-tahapan pemilu, diantaranya yang seperti sekarang kita hari pertama ini adalah pemutakhiran data pemilih. Itu yang pertama. Sampai kapan Pak mereka mengemban tugas? Mereka bertugas ketika setelah mereka dilantik, yaitu tanggal 6 hari ini. Selesainya? Selesainya sampai tahapan pemilu